Selamat siang pemirsa, Anda mengikuti Hai Info edisi hari ini. Bersama saya Fikri Halahaikal, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, transisi menuju energi terbarukan memukul warga yang penghidupannya bergantung pada kelangsungan pembangkit listrik tenaga batubara. Pembangkit listrik tenaga batubara Crack Station mempekerjakan sekitar 300 orang. Itu jumlah yang besar di Crack, Colorado yang penduduknya 9.000 orang. Matt Kinchlow adalah tukang listrik di pembangkit ini. Undang-undang baru yang bertujuan mencegah gas penyebab pemanasan bumi akan berdampak pada nasib fasilitas ini dan masa depannya. Someone that scares me the most. If there's no power plant here to have, what would I do for a living? What would I do to contribute to my family and to help maintain the lifestyle that we have? And what's going to happen to my community? My little town here in Craig, Colorado is at risk. Di ibu kota negara bagian Colorado di Denver, Casey Becker memimpin DPR setempat. Menurutnya, Colorado mendapat risiko akibat kenaikan suhu, meningkatnya kekeringan, dan kebakaran hutan. Colorado ingin mengurangi 90% emisi gas rumah kaca pada tahun 2050 menurut undang-undang yang disahkan tahun ini. Tapi implikasinya bagi kota-kota seperti Craig menjadi perhatiannya. We know that there are going to be coal plant closures. We know this is happening. Let's think very intentionally and proactively about those communities. Is it going to mean displaced workers? Is it going to mean shuttered downtowns? How do we get ahead of it? Jadi Becker membantu meloloskan RUU lainnya. Ini adalah lembaga pemerintah pertama di Amerika yang bertekad memperlancar transisi komunitas batubara. Menurut manajer bisnis Serikat Pekerja Listrik IBU, Rich Messenger, organisasinya menentang RUU iklim. Tapi mereka mendukung RUU ini karena bertujuan membantu hal-hal seperti pelatihan ulang pekerja dan penghasilan tambahan bagi transisi profesi. Our members want to work hard. Our members don't want a handout. But I'm hoping that this is a bridge to get them to that next level. Sementara Matt khawatir banyak detail yang belum dibahas. I think in the base it sounds like a good idea. That all being said, it didn't talk about funding. That was one thing I noticed, was where are we going to get the money at for that? Do I have to move? Do I have to learn a different trade? The re-education bill, well, what kind? Pembangkit batubara ini belum memiliki rencana untuk segera tutup, tapi perubahan akan datang dan menurut Rich, serikat pekerjanya tidak akan berjuang lagi agar pembangkit ini tetap buka. Pemirsa, dari lantai bursa berikut kami sampaikan data perkembangan pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia untuk sesi perdagangan pertama hari ini. Berikut informasinya. Demikian Hai Info edisi hari ini, saya Fikri Halahaikal beserta kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.